dua pengendara sepeda motor bertabrakan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Jumat malam. Kejadian ini bermula saat seorang pengendara yang tidak memakai masker panik ketika melihat petugas gabungan PPKM Mikro sedang melakukan razia masker. Pemotor yang panik berbalik arah dan tertabrak pemotor lainnya dari arah berlawanan. Namun yang di set ini di atas kota ada 27 masyarakat yang mau masuk di Kabupaten Goa yang belum memakai masker, dan itu langsung di set PCR. Tapi tadi tidak pakai masker, Pak. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Bukan saya tidak mau terbalik. Bukannya saya mau terbalik, tidak. Saya minta maaf. Kenapa kita tabrak itu, cewek? Karena kita tabrak waktu. Ada mobil tadi. Dia depannya mobil. Saya tidak lihat. Razia masker dengan menyasar pengguna jalan rutin dilakukan selama penerapan PPKM Mikro di Kabupaten Goa. Terbukti, masih banyak warga yang abai dan tidak memakai masker, sehingga mereka diminta untuk menjalani swab antigen. Jika hasilnya positif, mereka tidak diperbolehkan memasuki wilayah Kabupaten Goa.